Hai sobat Brandly, kali ini kita akan membahas soal berkaitan dengan materi akar pangkat 3. Diketahui akar pangkat 3 dari 2744 kemudian dikurangi akar pangkat 3 dari 64. Yang ditanyakan hasilnya adalah untuk yang A 7, B 8, C 9 dan D 10. Sebelum menjawabnya, maka kita harus ingat terlebih dahulu Pangkat 3 dari 1 sampai 10. Dari perpangkatan 3 bilangan 1 sampai 10 ini yang harus dicermati adalah satuan dari hasilnya. 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Lalu bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari 2744? Pertama kita tuliskan terlebih dahulu akar pangkat 3 dari 2744. Nah di sini kita pisahkan terlebih dahulu tiga bilangan yang paling belakang. Seperti ini. Nah dari sini kita cari tahu perpangkatan 3 dari suatu bilangan yang mendekati 2 tetapi tidak boleh melebihi berarti yaitu 1. 1 ini berasal dari 1 pangkat 3. Jadi akar pangkat 3 dari 2744 untuk puluhannya adalah 1. Lalu untuk satuannya berapa? Kita lihat. Di sini satuannya 4. Nah, perpangkatan 3 dari berapa yang memiliki hasil satuannya adalah 4. Nah, ini ya. Yang hasilnya 64 ini berarti satuannya adalah 4. Berasal dari berapa pangkat 3? Yaitu berasal dari 4 pangkat 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Dengan cara yang sama, kita cari tahu Akar pangkat tiga dari enam puluh empat. Nah, kalau akar pangkat tiga dari enam puluh empat, tentu puluhannya adalah nol. Nah, sekarang kita lihat untuk satuannya. Nah, ternyata di sini kita sudah tahu perpangkatan tiga dari empat. Hasilnya adalah enam puluh empat. Jadi, akar pangkat tiga dari enam puluh empat ini hasilnya adalah empat. Nah, sekarang kita hitung hasil dari akar pangkat 3 dari 2744 dikurangi akar pangkat 3 dari 64. Berarti 14 dikurangi 4. 14 kurangi 4 hasilnya adalah 10. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari akar pangkat 3 dari 2744 dikurangi akar pangkat 3 dari 64 hasilnya sama dengan 10. Pada pilihan jawaban 10 adalah yang D. Demikian pembahasan kita kali ini semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat belajar sobat Brainly, salam edukasi.